رمضان 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 يا حبيبي. عن سلمان بن عامر طبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد فالماء فإنه طهور. رواه أبو داود والترمذي. Dari Salman bin Amir Abdi radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdanya: apabila seseorang dari kamu berbuka puasa, hendaklah ia berbuka dengan buah kurma, kerana buah kurma itu ada barakatnya, ada banyak khasiatnya. Kalau orang itu tidak dapat buah kurma, maka memadai juga dengan air sejuk, kerana ia itu bersih lagi membersihkan. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ya Habib Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله مولانا العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم بارك لنا في رمضان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم آمين الحمد لله حمدا وشكرا لله Muslimin muslimah sidang penonton yang bersama dengan Facebook Live with Hiu Masjid Kelang Jala dan juga melalui fanpage Radio Masjid Sajala. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk malam ni. Selamat malam bersamalah kepada sidang penonton sekalian, kepada Ustaz Kamarudin Haji Ramli dari Anak Bukit bersama dengan Murin, bersama dengan siapa saja yang bersama dengan Facebook Live sekarang lah. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian. Kerana saya ada berjanji sebenarnya malam ni, malam ni kita nak jelah masalah hukum puasa orang musafir. Semacam mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Baqarah ayat yang ke-184. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Bagi siapa di antara kamu yang sakit ataupun dalam keadaan musafir, bolehlah ia berbuka puasa, kemudian wajib dia berpuasa sebanyak hari yang dia buka. Makna kata wajib dia qada selepas mana lepas pada Ramadan dah, wajib dia qada pada hari-hari yang lepas pada bulan Ramadan, berapa hari yang dia buka puasa ataupun dia putus. Ni peluang malam ni saya nak jelas, kerana semalam tu ada mungkin ada salah faham, saya pun keluar mulut tu salah dari saya sendiri pemukinya tentang hukum puasa orang musafir. Tapi belum pada tu nak oyak sikit kelebihan kan, kita tu malam ni malam yang ketiga dah tarawih kita. Di masjid sajalah sendiri pun nampak alik bawah tu lah. Saya tak ada mayat atas dah, alik-alik bawah tu nampak. Lepas pada lapan rakaat tu kau suruh khabar-khabar. Tak ada apa cokongnya ada. Jadi kalau kita tahu kelebihan dia tu memang lah, kita tak akan keluar dulu, kita sudah kali dengan tu imej. Sebab gapo kita kena sobat sikit lah. Biasanya bulan lain tak ada semaya tarawih ke, hanya bulan Ramadan saja istimewa. Sebab tu kalau lah kita boleh sobat, kita sobat lah untuk kita semaya biar sudah sekali dengan tu imej. Barulah kita boleh tengok hasil lah. Kerana kita dah baca doa ke, Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah. Kita minta lebih baik tak dunia. Jadi kita buat berlaku. Kerja pagi petang, kerja lapan je sehari. Boleh buat rumah, boleh beli kereta, boleh buat. Ada berlaku dah. Wa fil akhirati hasanah. Dan juga kita minta di akhirat pun biar baik juga. Lepas tu gapo yang kita buat untuk akhirat kita. Dunia kita buat berlaku dah. Lepas tu dunia kita buat berlaku dah. Lepas tu akhirat tu. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar, minta jauh daripada api neraka. Tapi ni mulut duk berasa api dah ni mulut. Ni kita kena mikir juga ni. Bagi orang lelaki tu lah. Minta jauh daripada api neraka. Tapi duk isap okok api duk kepuh-kepuh tu lah mana. Sebolehnya kalau kita guna peluang Ramadan, ya tak ya apa kita berok makan dah sehari tu, kita tinggal salulah rokok tu. Kalau tak berat tak kita sangat kok, kerana tak ada kelebihan gapo kali. Tapi nak oyak. Fil akhirati hasanah. Kita nak buat gapo? Kita nak wisenih di atas akhirat kita tu, kita kena buat atas dunia ni lagi. Sedekah apa baik, jariah apa baik, gapo saja apa baik yang kita boleh buat, kita buat gila. Lepas tu semaya kita pun supaya tu juga.
Nah, kita duduk semaya sunat tarawih, kita duduk semaya malam, tujuan apa? Kita nak fil akhirati hasanah tu sat ni. Sebab itulah sikit sebanyak kita kena sabar. Walaupun tu imej semaya panjang sikit ke, sejam lebih nak boleh satu juzuk sat ni. Setiap malam tu sabar sikit. Kerana kelebihan sabar ni sangat-sangat besar. Saya ingat semalam saya jelas 4 jenis orang yang tu yang syurga tu nak kepada dia. Salah satunya orang puasa bulan Ramadan, orang semaya malam dalam bulan puasa ni. Ah ha, tu salah satu. Tapi hok nak jelas sikit lagi sini. Nabi ada sabda. Nah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kelebihan bulan Ramadan. Gapo Nabi jelas? Huwa syahrus sabri was-sabru thawabuhul jannah. Nabi kata. Nabi jelas. Nah, bulan puasa, bulan Ramadan ialah bulan kesabaran. Sebab itulah saya kena sabar sikit saat ni tu. Nah, walaupun maya panjang sikit tarawih tu sabar sikit lah. Nah, tak sampai 2 jam kali. Nah, sebentar saja. Mula pukul 8. Tak ada pukul 10 sudah dah tarawih kita. Sebab itulah waktu Nabi jelas gapo kita. Nah, huwa syahrus sabri. Bulan Ramadan ialah bulan kesabaran. Wasabru sawabuhul jannah. Dan juga ganjaran kesabaran hak kita sabar dalam bulan puasa ni ialah masuk syurga. Hak tu tak ada kena kecek banyak dah. Kalau dia nak kok, nah kena banyak sabar. Sebab itulah dalam bulan puasa ni kita kena penuh sabar. Nah, kena penuh sabar. Nanti kelebihan Ramadan saya nak jelas di hujung rasyang yang mata lagi. Kita ada masa lagi 25 minit. Nah, sidak penonton duduk ikut di dalam Facebook live tu boleh kita tolong-tolong share lah. Nah, share sekali, dua kali, tiga kali sorang pun tak apa. Semoga muslimin muslimah adik kakak kita tu boleh ikuti sama juga. Nah, boleh tengok sama juga, boleh tahu sama juga. Tentang apa? Tentang hukum puasa bagi orang yang musafir. Setara mana? Jadi alhamdulillah. Nak ayat malam ni, nah karena saya ada janji semalam, orang yang pergi musafir, orang yang pergi belayar, orang yang musafir ni nak tinggal rumah tangga dia, nak tinggal kampung halaman dia. Nah, lepas tu, nah di sini hukum Islam, hukum syarak diberi kelonggaran kepada hukum Islam, wi kemudahan kepada orang yang musafir sat ni. Nah, wi kemudahan dalam mengejarkan perintah-perintah syarak. Nah, semacam semaya, puasa bagi dia. Nah, semaya itu tetap dah. Nah, semaya kalau kita musafir, kita boleh qasa, kita boleh jamuk. Qasa apa qasa? Hak maya 4 rakaat, kita boleh qasa rekah jadi 2 rakaat. Lepas tu hak 2 waktu Zuhur dengan Asar, kita boleh capuh hipung jadi 1 waktu. Ah, ni kelebihan dia, ada kelonggaran, ada rukhsah kita panggil. Ada kemudahan dalam Islam kita. Ni mudah sangat. Nah, lepas tu puasa macam ni juga. Puasa pun nah diberi kelonggaran juga bagi orang musafir ni, boleh dia buka puasa dia. Nah, beri kelonggaran kepada dia dengan syarat yang tertentu lah. Bukan kata kita ni nak musafir dalam bulan puasa, nak pergi mana? Nak pergi ganting highland, pergi main judi. Hak ni tak boleh. Jakoh tu baik tu dosa dah. Hak ni tak boleh, tak masuk ni. Nah, tapi dengan syarat gapo tadi? Nah, dengan syarat dia kita tubik, kita musafir saat ni, musafir dengan syarat tertentu. Nah, musafir yang wajib, musafir nak pergi mana? Nak pergi bayar hotel orang. Okay? Ha ni wajib. Musafir mana? Nak pergi ziarah orang. Okay? Ah, ni boleh. Nah, bagi dia nak buka puasa dalam musafir dia saat ni. Nah, dengan syarat tertentu. Ah, inilah nak ayat kepada kita. Tapi kita buka dah. Lepas pada habis Ramadan dah masuk bulan Syawal tu, wajib kita qada lah kita buka berapa hari dalam musafir kita tu. Nah, wajib kita kena qada kembali. Nah, noya orang yang sedang musafir dalam bulan Ramadan dibenarkan meninggalkan puasanya dengan diwajibkan mengqada pada masa yang lain. Nah, boleh. Kalau ia musafir, hari ni esok kita kata. Malam ni kita bersahur lah. Kita bersahur, kita makan sahur, kita niat puasa besok. Walaupun nak safir esok. Nah, walaupun kita nak safir esok lagi, tapi malam ni kita kena bersahur, kena niat puasa. Kena puasa dululah. Bukan kata esok nak safir, hari ni malam ni tak niat dah puasa. Tak. Tak, kita kena puasa dulu. Dah kita musafir gitu baru itulah kita boleh buka.
boleh peluang kita buka. Atau lebih. Atau lebih jelas Dr. Malan ni tu, kalau rasa tak jelas lagi tak tahulah. Saya buti, boleh buti dah kecek lu itu. Nah, dengan sebab apa di sini? Dengan sebab dalil yang Tuhan ada jelas. Nah, faman kana minkum maridon. Ha, ni malam ni kita kat maridon topik ala safarin. Nah, faman kana minkum maridon au ala safarin. Au ala safarin. Ataupun dalam keadaan musafir, dalam perjalanan kita saat ni. Nah, ayat ni jelas. Nah, lepas tu apa lagi? Dalam pada ni pula, jika ia mahu juga berpuasa, kita musafir tapi kita nak puasa juga. Nah, kita nak puasa juga. Kita duk musafir, jika ia mahu juga berpuasa dalam masa ia sedang musafir, maka itu tidak menjadi salah. Nah, malah terserah kepada pilihan dia. Kalau kita musafir esok, tapi kita nak puasa juga, tak si puasa, tak si kota, tak si buka eh. Nak puasa juga, malah nak qada dah bulan Syawal lepas pada puasa ni. Ha, tak ada gapo. Duk dipilih kita lah. Kalau kita nak puasa, teruh ke. Kalau kita nak buka pun tak apa. Islam tak murih. Hukum dia ada, boleh buka yang musafir ni. Syarat musafir kena dua marhalah lah. Bukan kata duk jalan nak kita ni, bukan gitu. Dua marhalah. Dua marhalah ni kalau kita nak kira kilo, gak 90 kilometer. Hampir-hampir 100 kilo lah. Kalau nak bila batu, batu je sama juga dengan 90 ni. Kalau bila batu tu 80 ne batu lo tak kira. Kerana batu dengan kilo tu kira lain-lain tu. Nah, batu je jauh sikit kalau kilo tu, kilometer tu lah. Nah, 1000 meter jadi kilo. Nah, jadi kilometer. Ha, tu lebih kurang. Kerana di sini dalam hadis ni ada jelas daripada Hamzah. Nah, an Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu, annahu qala ya Rasulullah ajidu bi quwwatan 'ala siyami fi safari fa hal 'alayya junahun. Dalam hadis dari Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu bahwa ia ada bertanya. Hamzah ni dia bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata lah nau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya rasa saya ni teheh berpuasa dalam masa musafir. Oleh itu adakah saya bersalah kalau saya puasa? Dia tanya Rasulullah, saya nak musafir. Musafir di masa sahabat dulu memang lah naik kuda, naik unta, tengah panas klik 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 tak sempat kita tu ya. Tapi sahabat Nabi sorang ni dia gagah. Ya musafir jauh pun ya kata ya gok ni. Saya gok Rasulullah ni. Kalau saya tak buka pun tak apa ni. Puasa Ramadan saya nak musafir. Saya musafir gini. Tapi saya gok puasa. Ada kalau saya saya puasa juga salah ke Rasulullah? Ah, soal gitu dia tanya. Kalau saya puasa ni salah kena. Ke saya nak saya musafir ni kena buka puasa. Ke balah mana Rasulullah? Ah, ni sahabat dia tanya salah dah Nabi. Faqala, maka Nabi jelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya rukhsatun min Allah. Rasulullah jawab, itu adalah satu rukhsah. Itu adalah satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadha biha fahasanun. Bagi siapa yang menggunakan kemudahan itu, nah, kemudahan itu, maka itu adalah baik. Kalaulah Tuhan beri kemudahan kepada kita, seolah apa? Kita puasa Ramadan tapi kita musafir. Nah, kita gunalah kemudahan yang Tuhan bagi kepada kita tu. Itu adalah baik, Nabi kata. Nah, hiya rukhsatun min Allah. Faman akhadha biha fahasanun. Wa man ahabba ay yasuma fala junaha alaihi. Nah, ini ada rukhsah yang baik Tuhan bagi pada kita. Kalau kita guna rukhsah yang Tuhan bagi, itu adalah baik. Dan bagi siapa suka hendak berpuasa, kalaulah kita tak seguna rukhsah yang Tuhan bagi, kita tak sepakat kemudahan yang Tuhan bagi kepada kita saat ini. Nah, maka hendaklah berpuasa. Maka orang itu tidak dikira bersalah. Tak ada salah. Nah, Rasulullah pun jelas. Kerana Tuhan beri kemudahan kepada kita. Nah, kalau kita nak guna, apa boleh guna. Makna kata boleh kita buka puasa hari tu. Hari kita musafir tu. Boleh kita buka puasa. Tapi kalau kita tak sibuk buka puasa, kita nak puasa juga, tak ada masalah.
Boleh, tak ada salah gapo. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Ini satu hadis kan. Hadis sahih riwayat Muslim dalam Syarah Nawawi, jilid yang ketujuh muka 238. Boleh balik tengok kalau ada kitab. Tapi saya nak royak balas mana ni? Dah kita royak gini dah ha musafir sat. Ni balas mana? Nak jelas lagi lah mana? Molek hok mana pula? Ha, sat ni royak dah. Sahabat Nabi pun tanya Rasulullah dah sat ni kan. Nah, molek kalau saya nak puasa boleh ke dak? Salah ke dak? Ke kena buka puasa ke balas mana? Sahabat tanya Nabi, maka di sini hurai ulama. Kita dengar dah penjelasan tadi, tapi nak tahu juga balas mana hok afdal? Hok mana hok lebih molek? Sing nai tidi kwa. Jelas dah tak ni Rasulullah, jelas dah. We pilih hai Rasulullah. Rasulullah we pilih hai. Nah, kalau gagah puasa lah. Kalau tak gagah puasa, susah dia musafir ha buka lah. Lepas tu pergi kondol lepas pada Ramadan ni. Lepas tu kita nak hak mana ni? Hak mana? Jadi kita tengok tata syara mana yang lebih abdul, yang lebih molek. Sing nai tidi kwa. Rau cak puasa. Rewa rau cak mai puasa ni wanti rau mikan dan tang musafir. Nak tengok hak mana hak lebih molek. Menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi itulah, dan Imam Maliki rahimahullahu taala anhum, tiga mazhab. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, lepas tu Imam Maliki, tiga imam ni dia kata lebih afdal berpuasa dalam masa musafir bagi orang yang tahan berpuasa. Tiga mazhab tu baik. Kerana kita ada empat mazhab yang masyhur kan. Nah, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki. Kita ada empat. Tapi sebulat suara tiga mazhab. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki, dia kata baik, lebih baik kita puasa dalam musafir kita. Tapi sakut pula bagi orang yang teher puasa, orang yang gagah. Kalau dia nak musafir ni katanya tak ada masalah sikit abuk. Gagah kawin. Kawin tak ada gapo satu. Kalau kawin musafir ni tak ada gapo satu. Poso boleh poso semacam biasa. Hak ni lebih baik. Ni pak tiga mazhab ni jelah. Tapi sebaliknya, pak tiga mazhab ni royak juga. Lebih afdal berbuka poso dalam masa musafir. Hak sak ni lebih afdal dia poso dalam dia musafir sak ni. Kait kalau dia gagah. Tapi sebaliknya, lebih baik dia buka puasa dalam musafir dia bagi orang yang tidak tahir puasa. Ni yang tak pilih lah. Jadi molek belakang lah dengan saat ni. Kalau kita gagah kok dalam musafir kita, nah, kita puasa tu. Tu lebih molek, lebih molek. First class dia panggil, number one, lebih baik. Tapi kalau lah kita tak urut dalam musafir kita, ni lebih baik kita buka. Lepas tu kita pergi qada semula. Jelas dah tu dah. Kalau tak jelas kita tanya dalam Facebook live. Sidang penonton sekalian, ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ถ้าไม่เข้าใจที่ไหนก็ถามใน Facebook live ได้เลยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะgitu sebegitu kan. Ini jelas. Jelas kepada kita bahwasanya masalah yang lebih afdal tadi. Tu tiga mazhab kata, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Malik. Adapun mazhab Imam Hanbali. Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Imam Hanbali, dia kata sunat berbuka puasa dalam masa musafir. Tak ada gapo. Lebih afdal buka puasa dalam masa musafir. Tak ada. Kita nak pakai mana sah boleh pilih. Kelebihan pak mazhab. Alhamdulillah. Tu masalah musafir kan. Tapi syarat lah. Dia ada syarat belaka ni sebenarnya. Dia ada syarat. Kerana syarat yang membolehkan seorang itu membuka puasanya dalam masa musafir dia ialah juga syarat-syarat yang membolehkan mengqasar semaya. Qasar semaya. Syarat nak qasar semaya ke apa tadi? Kena musafir dua marhalah. 96 kilo lebih. Yang kedua musafir wajib, musafir sunat, musafir haruh. Tapi tak leh musafir haram. Musafir haram tak leh. Nak pergi main judi, nak pergi tengok konsert. Hak ni tak leh. Nak musafir jenis hak haram sat ni. Nak qasar semaya pun tak boleh. Nak buka puasa pun tak boleh. Agama tak beri rukhsah kepada dia. Jelas dah tu.
Tak jelas kita tanya dalam Facebook. Tak jelas kita tanya. Kalau jelas dah, alhamdulillah. Sebab itulah malam tu sebagai sepintas lalu kan, semalam tu nak royak masalah puasa orang sakit. Nah, tapi malam ni royak dah kata nak royak masalah puasa orang yang musafir, orang yang jalan jauh. Ha, tu mudah bagi kita kan. Nah, alhamdulillah itulah. Maka insya-Allah cukuplah malam ni tentang hukum hukum hakam bagi orang yang puasa tapi dia dalam musafir. Besok pula saya nak sambung lagi masalah puasa perempuan yang hamil. Orang perempuan mengandung, orang perempuan perut besar ataupun orang perempuan nak duit susu anak dia ni. Malah mana dia boleh buka kedai puasa. Ni kita dengar malam besok. Tak lebih banyak esok saya nak kecek ke apa ada royak halu. Nanti duduk mari esok pula. Lepas maya tarawih kita boleh buka radio. Kita boleh dengar dalam Facebook Live with you Masjid Kelang Jalan ataupun dalam fanpage Radio Masjid Sajalah. Itulah sikit sebanyak tentang maklumat kepada kita. Nah, bagi puasa bagi orang yang musafir. Malam besok kita sambung puasa bagi orang yang mengandung, orang yang perut besar, orang yang hamil ataupun orang yang menyusuki anak. Malam besok boleh kita ikuti lagi. Orang perempuan tu boleh dengar, orang lelaki pun boleh dengar jugalah. Nah, kan orang lelaki tu dia nak bini kan. Kena tahu lah lebih kurang. Nah, lama ko bini duk mengandung 7 bulan, 8 bulan. Tak boleh buka, dek. Dek tak ada beranak gapo kali. Ya boleh. Orang perempuan ni, nah kalau dia mengandung sebulan sekalipun diboleh kepada dia berbuka puasa. Tapi syarat dia tahu mana, esok kita boleh ikuti. Di sini saya nak jelas sikit lagi masalah kelebihan Ramadan. Nah, kita katuk buku tentang semaya musafir, apa ni? Puasa bagi orang yang musafir tadi. Maka kita sambung sikit lagi di sini gapo? Kita sambung sikit lagi masalah kelebihan bulan Ramadan. Kita go. Malam yang ketiga dah malam ni. Tu kita kena syek lah Quran kita. Berapa juzuk dah kita baca. Nah, kaya duk galik duk main live, duk main Facebook lagi sehari. Malam pun nak tidur pun duk galik dengan Facebook lagi. Ni berat lah kita. Nah, TV-TV kita katuk dulu lah boleh puasa ni. Nah, kita buat amalan dulu. Ambil amalan kelebihan dulu kerana nah, kelebihan orang yang puasa ni sangat besar sangat. Nah, sangat sangat apa ni, dia panggil sangat berganda-ganda pahala dia kan. Nah, berganda-ganda pahala. Pahala dia tu semacam dua ayat sama dah. Amalan sunat boleh pahala fardu. Amalan fardu 70 kali ganda. Ya, saya nak jelas sikit di sini kelebihan dia. Nah, kelebihan dia saat ni masalah gapo? Saya ayat saat ni masalah sobah dah boleh puasa. Tapi yang saya nak mendalami sikit lagi masalah orang yang jamu orang untuk berbuka puasa ni. Ni besar juga pahala ni. Nah, orang yang jamu orang buka puasa ni bukan biasa. Nah, pahala dia sangat besar. Nanti kita tengok hadis. Kerana di sini Nabi ada jelas satu hadis. Nah, hadis Nabi jelas man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairin ayyan qusa min ajrihi syai'un. Alhamdulillah. Nabi kata apa? Man fattara sa'iman. Bagi sesiapa, siapa dia yang menjamu orang berpuasa untuk berbuka puasa. Nah, kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'un. Siapa pia yang jamu orang berbuka puasa. Nah, jamu orang berbuka puasa tu bukan jamu siang hari lah. Jamu waktu dia buka puasa untuk jamu orang untuk dia buka puasa. Maka baginya pahala. Boleh pahala. Orang yang jamu orang untuk buka puasa ni dia boleh pahala. Lepas tu pahala orang yang berpuasa tidak dikurangi dari pahala itu bagi sedikit pun. Faham tak? Orang puasa boleh pahala banyak mana? Orang yang jamu, orang yang buka puasa boleh pahala sama banyak dengan pahala orang yang puasa saat ni. Lepas tu orang yang puasa saat ni pahala dia tak kurang sikit apa pun. Masya Allah, tu sangat murah sangatnya kepada hamba dia. Tengok ni, kita jamu orang buka puasa. Lepas tu pahala orang yang puasa, orang yang buka puasa dengan kita saat ni tu pahala dia tak luak sikit pun. Lepas tu pahala tu yang bagi kepada orang yang jamu lagi. Allah, tu yang murah sangat hati.
Tuhan sangat murah kepada hamba dia. Sebab itulah kita ada peluang dah dalam bulan Ramadan. Kita kena rebut peluang baiklah. Nah, we boleh jamung lah. Dalam bulan puasa boleh jamung orang okay, untuk berbuka puasa kita ni. Nah, jangan duk lepas masa lagi sia-sia. Boleh lain kita tak dedah nak jamung orang okay, kan. Nah, tak ada sibuk dengan kerja ke, sibuk dengan tu, sibuk dengan ni. Tapi boleh puasa, kita kena letak. We boleh jamung. Lepas tu nak jamung jalan mana tu lah lagi lah. Kalau di kampung kita ada masjid, ada buat jamu buka puasa, kita tolong lah. Haa, Tok Imeh. Malam ni kita nak cara seperti Tok Imeh banyak mana. Haa, kita duit ke Tok Imeh. Boleh Tok Imeh uruh sendiri dia. Nah, ataupun kita nak buat jamu di rumah pun, tak ada masalah juga. Gih padah orang. Okay. Petang ni buka puasa rumah kita weh. Allah, pas banyak mana sore, pas kita jamu apa orang. Okay. Pahala banyak mana ni nak oyak. Orang yang jamu untuk berbuka puasa itu akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tadi. Orang puasa boleh pahala banyak mana, orang jamu buka puasa boleh pahala banyak tu juga. Patut orang hak kena jamu saat ni pahala dia tak luas, tak luas sikit apa. Tak besar. Tak ada dah ganjaran boleh lain ni. Tak ada dah. Nah, sebab itulah. Nah, dan pahala ini dikhususkan untuk orang yang jamu untuk berbuka puasa saja. Pahala-pahala dia saat ni bagi khusus tu hewi khah untuk dia tu jamu orang buka puasa saja. Nah, sekalipun dengan segelas air, kita tak ada banyak, kita tak ada kaya supaya demo beli air segelas je ataupun ambil air peti sejuk segelas waktu ambil jamu dia. Tu pun boleh pahala dah. Masya-Allah, sangat murahnya hati. Sebab itulah kita tengok Nabi ajar kita. Wah tamas butih. Nabi buka puasa wah tamas butih. Nabi belah dua wah tamas. Wi kok sahabat sebelah. Dia makan sebelah untuk berbuka puasa. Tengok Nabi ajar. Walaupun sebiji tamas pun belah dua bagi untuk sahabat sebelah. Dia sebelah. Nak koyak besar pahala dia ni. Untuk jamu dia buka puasa. Lepas tu kita kena ambil lah. Kita kena ambil peluang ni. Kita dah ada lagi. Kita duduk sehat lagi. Nah, patutlah kita nak fid dunia hasanah ni wa fil akhirati hasanah ni patutlah kita kena buat tah dunia ni. Tuhan atas kita mari tah dunia ni untuk buat bekalan, untuk cari, untuk cocok tanam tah dunia ni untuk nak pergi makan di akhirat esok. Pasal itulah kita kena rebutlah. Kerana Ramadan nak sama dengan kita tak berapa hari lagi. Nah, tak ada berapa hari. Kita tak tahulah kita esok Tuhan nak taruh kedok umur kita. Nak dah dok dengan Ramadan ni. Sebab tu kita kena rebutlah. Dia Ramadan mari kita dah. Sebab tu lah. Paling celaka Nabi kata. Orang yang Tuhan panggil umur dia boleh hidup dalam Ramadan dah. Tapi dia tak rebut amalan sikit habuk dalam boleh puasa ni. Celaka dia mah ni. Allah. Oh ni Nabi wayak kita ni. Nah, bukan saya duk karis sendiri. Nabi wayak. Nah. Celaka sungguh lah. Malaikat pun kata celaka sungguh lah demon ni. Orang hatta dia mari dalam bulan puasa dia. Dia tak siap rebut gapo kara dalam bulan puasa. Rugi besar. Ha, sebab tu lah buku jamu. Jamu kepada orang buku puasa saat ni tu sangat besar. Adapun orang yang menjamu makan sesudah berbuka puasa di rumah. Nah, ataupun orang yang jamu makan di masa yang lain. Maka tiadalah ia mendapat pahala yang besar ini. Orang okay, buka puasa siap dah. Tapi lepas isya, lepas terawih, jamu pergi makan situ. Tak sama. Kita panggil pergi jamu lepas pada masa lain dah. Bukan masa buka puasa dah. Pahala dia tak sama sidang pun itu sekalian. Tak sama. Pola pun mai tahu kan. Meteh ni dia mai tahu kan. Nah, ta rau liang kon pua lak sin ot. Wan nan, rau jah dai pola pun mahasan. Tae ta rau เชิญนะไปกินอาหารหลังจากละสินอดแล้วผลบุญจะไม่เท่ากันในเวลาที่ละสินอดนะพาโลเดียวจะซ้ำหมดกิตาจกิบุกบอสโซกิตากิจามูโอเกอุตุมาเกดีวักตุไลล่ะเลปัสลาเวเกอัตปอเลปัสมาเยเลปัสมาเยเลปัสวักตุตึงห์มาเลเกพาโลเดียวจะซ้ำหมดกิตากิจามูโอเกอุตุเดียวตุบรุบุกบอสโซAllahu Rabbi. Ni ganjaran tu hai nak wikhah untuk orang yang jamu orang untuk berbuka puasa. Nah. Dan pahala pun tapi pahala besar juga. Nah, kita jamu orang ni pahala besar juga tapi pahala besar saat ni tak sama dengan kita jamu orang untuk berbuka puasa. Nah, ni ganjaran dia. Nah. Itulah lebih kurang yang saya boleh jelas malam ni. Nah, supaya kita beramai-ramai, supaya kita
Nah, hidup dalam bulan Ramadan tahun ni, nah semoga kita boleh agakkan Ramadan tahun yang akhir untuk kita, barulah kita boleh menekatkan Ramadan kita supaya nah Ramadan kita tu yang sempurna sungguh. Dengan penuh dengan ibadat kita yang sunat lah, yang fardu tu tak kena royak dah. Amalan fardu, amalan wajib ni dia panggil tah modal dah. Cuma ni hak sunat tu lah kita nak kutip hak laba. Tapi laba dalam boleh puasa, hak sunat boleh pahala fardu. Ha tu dia. Nah nantilah insya-Allah. Ini nak royak kelebih eh. Orang yang jamu orang berbuka puasa boleh pahala sama dengan orang yang puasa, dan juga pahala orang puasa saat ni tak kurang sikit habuk. Tak kurang sikit habuk pun. Nah, pahala dia tak kurang sikit habuk tu hewi pahala kepada seorang ni. Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'un. Allah, Nabi jelah dalam hadis dia jelah. Sebab itulah kita dalam boleh puasa ni kita ada masa 4 minggu. Satu Ramadan, setahun sekali Ramadan mari kita ada masa 4 minggu. Kita duduk dalam maghfirah, kita duduk dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk dalam aitqam minan nar. Awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu aitqam minan nar. 4 minggu kita duduk dalam masa 4 minggu saat ni Tuhan nak bagi rahmat kepada kita. Kita duduk bulan puasa 30 hari ataupun 29 hari. Nah, untuk kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Si atik kap kuam meta kong pra ong Allah Subhanahu Wa Taala. 30 wan kap kan tham ibadah to Allah Subhanahu Wa Taala. 720 je kita hidup dalam bulan puasa sebulan. Nah, 720 je untuk kita nak tepuh ujian dengan Tuhan. Tuhan nak uji gapo dalam bulan puasa kita? Jauh daripada sahur kita berok hingga sampai waktu maghrib. Kita berok tak makan, tak minum, tak buat maksiat. Kita jaga mata kita daripada tengok barang yang haram. Kita jaga mulut kita tak ada mengumpat ke orang. Kita jaga telinga kita tak dengar perkara-perkara yang melalaikan. Ni ujian yang Tuhan nak atas kepada kita supaya Tuhan nak bagi ganjaran yang paling besar. Nah, 720 je kita hidup dalam bulan Ramadan ni, Tuhan nak uji kita. 43,200 minit. Nah, kita duduk dalam keadaan Allah Ta'ala ampun dosa kepada kita. 43,200 nanti kapkan apa ya tot hang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu tu kita dengar semua setel dalam bulan Ramadan ni dibelenggu habis. Setel kena tambah habis. Kalau kita malah lagi bukan setel dah, kita sendiri, nafsu kita sendiri. Ha tu kita kena syek sendiri lah. Nah, 720 chomong kap kan tot sob kong Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 43,200 nanti kap kan payatot hang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pak kita akak tangan doa dengan Tuhan lah, ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Lalu itulah dalam bulan Ramadan kita duduk kempen sangat doa. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah. Nah, Allahumma innaka afuun, ya Allah, engkau lah yang suka mengampun dosa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fun. Allahumma innaka afuun karim tuhibbu, dan engkau suka untuk nak mengampunkan. Oleh itu, mohon ampunlah dosa kami, ya Allah. Kita doa dengan Tuhan banyak. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca banyak doa ni. Nah, baca setiap waktu kita duduk dalam bulan puasa. Minta ampun Tuhan. Kerana apa? Kita hidup dalam bulan puasa saat ni, hidup dalam 43,200 minit kita nyawa saat ni, minta doa ni kepada Tuhan supaya Tuhan ampun dosa kita. Nah, lepas tu lagi yang akhirnya, kita hidup 2,592,000 saat. Nah, 2,592,000 winati kita hidup dalam bulan puasa sebulan, duk dengan kesenangan, duk dengan rahmat, duk dengan suka rela. Nah, 2,592,000 winati กับ ความ สุข nah ที่ ค้น พบ ใน เดือน Ramadan. Okay, senang dak kita hidup dalam bulan puasa? Puasa gembira ke dak? Puasa suka cita dak? Ha, dia kena tanya diri. Inilah kelima Ramadan. Alhamdulillah. Itulah malam ni
Nah, sekiranya kalalah saya ada kasar bahasa, ada silap salah, itu adalah kejahilan saya lah. Nah, sing dai tipit pa pakan dai nan ke apa ni? Nah, jahil lah, ความ jahil ของ ของ ผม เอง. Nah, itu adalah kejahilan saya sendiri. Dan juga yang mana yang baik, yang mana yang boleh ambil manfaat, yang mana boleh kita boleh guna, yang kita dengar tadi, itu ada, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya undur diri dulu dengan sedikit doa lah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ilman nafi'an, wa rizqan halalan tayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'a'ana wa tadarru'ana wa jami'an salihal a'malina fi hazal yawmil mubaraka. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Alhamdulillah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Bagikanlah ilmu yang manfaat kepada kami ya Allah. Ya Allah, bagilah rezeki yang halal untuk kami ya Allah. Terimakanlah segala ibadat kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah umat Islam kami di Palestin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanina minal muslimina fi Filastin ya Allah. Muselamatkanlah umat Islam kami, mutolongkanlah umat Islam kami di Palestin ya Allah, di Jerusalem ya Allah. Selamatkanlah umat Islam kami di seluruh dunia ya Allah, insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita menikmati hidup dalam kemewahan dan kesenangan, bahagia bebas merdeka. Tiada apa-apa kerusingan, tiada apa-apa ketakutan, tiada apa-apa ketindasan. Wajib sujud bersyukur Allah masih memberkati kita. Tapi kita jangan sekali lupa, saudara kita diamuk penjara, dibunuh, dibantai, diperkosa, tanah-tanah mereka dirampas, kedaulatan negara dijajah. Mesti suci ketika kita dihina. Jangan kita diam, seribu bahasa, bukalah mata, telinga dan hati. Mohon pertolongan.
bebaskanlah Al-Aqsa, bebaskanlah Palestin, jahannamlah penjajah Israel, laknatkanlah Yahudi, curahkanlah api-api neraka kepada penyokong dan sekutunya. Telinga dan hati, bebaskanlah Palestin, jahannamlah penjajah Israel, laknatkanlah Yahudi, curahkanlah api-api neraka kepada penyokong dan sekutunya. عن أناس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. رواه البخاري. dari أناس dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu katanya, kami telah makan suhur bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda bangun mengerjakan sembahyang. Anas berkata, aku pun bertanya kepada Zaid, berapa lamanya antara azan subuh dengan makan sahur? Ia menjawab, kira-kira sekadar membaca 50 ayat. Rawahul Bukhari.